Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai rekomendasi toko di Shopee yang outfitnya murah dan juga produknya bagus banget, reviewnya oke-oke banget, terjual udah ribuan produk. Dan ini tuh bisa dijadiin boleh untuk share link Shopee affiliate atau promosi produk Shopee affiliate. Kemudian boleh untuk jualan lagi, boleh untuk dropship dan lain-lain. Nah buat teman-teman yang pengen tahu rekomendasi tokonya apa aja, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, kita masuk aja ke Shopee. Aku infoin ke teman-teman produk yang bakalan aku share itu jujur aku udah pernah beli beberapa produknya dari toko sebagian toko di sana ya. Dan aku langsung aja mau kasih tahu toko yang pertama. Toko yang pertama adalah GF Shop. Nah, toko ini tuh best seller banget. Ada di TikTok, kemudian ada di Shopee gitu. Kalau di Instagram aku belum tahu ya, karena aku sering liatnya itu di TikTok dan juga di Shopee. Nah, kalian bisa lihat di sini udah star seller, kemudian bintangnya 4,7 dari 5 dan pengikutnya udah 718 ribu. Kita cek ya produknya ada apa aja. Nah, produknya itu dari mulai bajunya itu yang oversize gitu loh. Jadi buat teman-teman yang BB-nya gede lumayan nih kalau misalkan beli dari GF Shop itu oke-oke banget. Kemudian di sini juga ada culotte yang harganya cuma 55 ribuan. Kemudian di sini juga ada linen shirt pocket harganya 94 ribu. Jadi harga-harga yang ada di GF Shop ini memang biasanya di bawah 100 ribu dan ramah di kantong ya teman-teman, karena kan jarang banget kemeja tuh biasanya harganya yang mehong-mehong, apalagi yang lebar dadanya yang untuk orang-orang yang besar atau untuk orang yang big size gitu. Kemudian kalau misalkan kalian mau cek produk yang terlaris tinggal klik aja. Nah, ini contohnya ya untuk linen shirt yang oversize. Ini adalah penilaiannya 4,8 dan aku bilang tadi terjualnya udah banyak banget. Di antaranya 8,9 ribu. Kalau misalkan kalian mau lihat reviewnya tinggal diklik aja ya untuk penilaiannya, dan ini tuh banyak banget yang review-reviewin oke-oke banget nih. Kalian kalau misalkan mau beli tapi misalkan bingung ini tuh bagus enggak sih produknya, kalian bisa cek aja review-reviewnya. Karena reviewnya lumayan detail banget nih, kalian bisa lihat sendiri ya enggak sih? Beberapa produk-produk yang difotoin oleh orang-orang yang beli itu lumayan membantu kita untuk lihat kualitas dari produknya sendiri kayak gitu. Next, aku mau contohin produk yang lain. Ya, misalnya nih celana nih ya, ada culotte crinkle premium. Di sini baru terjualnya cuma 104 terjual, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Dan ini tuh udah terjualnya 300-an teman-teman dan penilaiannya 4,8. Seperti biasa, kalau misalkan kalian mau lihat reviewnya nih ada ya, kalian bisa cek aja sendiri. Karena review-reviewnya tuh bikin kita kayak, oh bener nih bagus, oh jelek nih kayak gitu. Jadi kita bisa cek sendiri kayak gitu, karena udah lumayan banyak yang beli juga. Oke, itu ya untuk toko yang pertama. Next, toko yang kedua. Toko yang kedua ada ini nih. Toko yang kedua ada Oklo Official. Oklo apa Oclo ya? Pokoknya tuh toko ini best seller juga. Aku juga pernah beli produk dari sini. Ini tuh penilaiannya 4,8 dari 5 dan udah pengikutnya tuh udah banyak, 951 orang. Kita cek aja produknya apa aja. Di sini ada sweater crop, kalian bisa lihat harganya 79.000 dan terjualnya itu udah 1,3.000. Ini untuk penilaiannya 4,9 dan pastiin ini udah star seller dong. Pokoknya itu toko-toko yang aku rekomendasiin dipastiin itu udah star seller, karena kan aku juga butuh produknya dari mereka karena udah star seller untuk promosi Shopee affiliate. Dan kalian jangan salah, dulu aku juga pernah dropship dan aku tuh sering banget ngedropship beberapa produk dari toko-toko yang aku share sekarang. Karena outfitnya murah-murah, harganya ramah di kantong juga gitu. Dan untuk dijual lagi itu lumayan harganya tuh masuk di pasaran gitu loh. Jadi aku benar-benar ngerekomendasiin banget toko-toko ini gitu.
Nah, ini adalah sweater cropnya. Kalian bisa cek sendiri ya untuk kualitasnya. Di sini bisa lihat aja penilaiannya, silahkan diklik karena di sini banyak banget penilaian-penilaian yang difotoin secara detail dan secara jelas gitu. Next produk apa lagi nih ya? Di sini ada celana jeans, kita lihat harganya cuma 105.000 dan ini tuh penilaiannya 4,8, terjual 1,1 ribu. Kita lihat. Seperti biasa, di sini udah ada foto-foto secara detail mengenai penilaian-penilaian. Jadi kalian bisa lihat kualitasnya bagus atau tidak. Oke, itu untuk Oklo Official. Kemudian toko yang selanjutnya adalah, nah, ini adalah kemeja-kemeja gitu loh. Tapi ini juga ada yang oversize, ada yang enggak. Di sini penilaiannya 4,8 dari 5 dan udah star seller. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat produknya, kalian bisa cek aja di sini. Ini contoh untuk shirt oversize Rami. Ini harganya 90.000 dan sudah terjualnya itu 3,4 ribu. Udah lumayan banyak banget juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini penilaiannya bisa cek sendiri karena di sini juga udah disediakan untuk foto-fotonya. Jadi kalian bisa cek aja, dan kebanyakan ini adalah kemeja-kemeja oversize ya, produk dari kara.id. Kayak gitu, pokoknya tuh benar-benar lumayan lah ya untuk kualitas kemeja. Dari sini harganya ada yang 70, ada yang 65, ada yang 83 dan lain-lain. Next, toko yang selanjutnya. Nah, toko yang selanjutnya adalah velmo.id. Ini juga sama, penilaiannya 4,8 dari 5 dan kalian bisa lihat sendiri dong. Ini tuh kayak kemeja-kemeja juga, Aisa cartoon shirt, harganya 85 dan terjualnya udah 10 ribuan, banyak banget ya nggak sih? Ini penilaiannya 4,8 dan pastinya udah star seller dong. Kalau misalkan kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa klik aja penilaiannya, kalian bisa cek sendiri karena di sini untuk penilaian lumayan detail juga dan lumayan jelas untuk pertimbangan kalian mau beli produk ini atau enggak gitu. Ayo kita cek lagi. Velmo soalnya banyak banget ngeluarin kemeja-kemeja yang lagi hits atau kemeja-kemeja polos yang banyak banget diminati sama orang-orang. Karena kenapa? Karena mereka itu mengeluarkan produk-produk kemejanya dengan varian model atau dengan bentuk-bentuk yang berbeda gitu loh. Kayak ada motif-motifnya, contoh ini nih, Tini cartoon shirt, di belakangnya kayak ada ombre-nya. Kemudian yang ini Diablos cartoon, kayak pinggirnya tuh ada ruffle-ruffle-nya. Ini kemudian tunik, ini pokoknya tuh kalau menurut aku produk-produk dia tuh unik-unik gitu loh. Ini juga contoh Belen linen shirt, harganya 89.000, terjualnya udah 10.000. Banyak banget kan yang terjual produknya punya si Velmo. Tuh lihat, kalian bisa lihat sendiri penilaian-penilaiannya dan bisa cek aja sendiri untuk bahan pertimbangan. Next, toko yang selanjutnya ada apa lagi ya? Toko yang selanjutnya ada di The Blues. Nah, The Blues juga merupakan salah satu toko yang sering aku lihat produk-produknya ya. Dan aku pernah beli sekali, yaitu kemeja. Ini tuh penilaiannya 4,7 dari 5. Kita lihat ya produk-produknya. Ini kalian lihat sendiri, di sini ada kemeja polos. Ini penilaiannya 4,8 dan terjualnya sudah 10.000. Untuk harganya 59.000, ramah di kantong ya guys. Kemudian ini udah star seller. Kalian bisa lihat dan bisa cek sendiri. Kemudian kalau misalkan mau lihat penilaiannya, tinggal diklik aja karena di sini banyak banget review-review atau foto-foto yang di-share oleh para pembeli. Kita bisa lihat untuk produknya ada apa aja nih. Banyak juga kemeja-kemeja dari produknya The Blues. Oke teman-teman, itu dia info dari aku ya mengenai rekomendasi toko outfit termurah dan lumayan oke banget menurut aku. Buat teman-teman semua, toko ini bisa dijadiin rekomendasi misalnya untuk ngedropship atau misalkan untuk review apa namanya kemeja-kemeja atau misalkan untuk promosi Shopee affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye-bye.